Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, hari ni kita nak sharing satu lagi perkataan medical lah yang kerap digunakan, iaitu high risk behavior. High risk behavior maksudnya kelakuan yang berisiko tinggi. Kelakuan yang berisiko tinggi, tindakan yang pesakit buat ni boleh menyebabkan risiko penyakit ataupun kecederaan kepada pesakit sendirilah. Okey, dia boleh menyebabkan hilang upaya, kematian atau masalah sosial kepada pesakit. So high risk behavior ni macam mana? Contoh dia keganasan ataupun penderaan. Contoh penderaan kanak-kanak ke, penderaan rumah tangga ke. Akan menyebabkan masalah kepada pesakit tu. Okey, itu high risk behavior. Contoh yang kedua, meminum alkohol. Alkohol, pengambilan alkohol. So boleh menyebabkan masalah inilah yang tak baik kepada pesakit. Kemudian penggunaan tembakau. Kita tahulah penggunaan tembakau boleh rosak kat paru-paru dan sebagainya. Lepas tu tabiat seksual yang berisiko. Contohnya bertukar pasangan ataupun sesama jantina, yang tu kita boleh kategorikan sebagai high risk behavior lah. Ataupun yang lain, contohnya pemakanan yang tak sihat. Contohnya kita ada anorexia nervosa. Maksudnya dia takut sangat, dia punya berat badan tambah. So dia akan makan terlalu sikit saja. Dia akan hadkan makanan dia sampai kan berat badan dia jadi tak normal, jadi sangat-sangat kurus. Itu yang tak bagus. Ataupun keadaan yang lain, bulimia nervosa. Dia akan cuba muntahkan balik apa yang dia makan tadi. Okay, contoh dia makan nasi, dia nak makan sikit lah. Tapi sebab dalam otak dia, dia fikir sehari aku gemuk. So dia akan cuba masukkan jari dalam mulut untuk muntahkan balik apa yang dia makan. So tabiat-tabiat macam tu kita panggil high risk behavior. So kalaulah pesakit kita semasa dalam ambulans kan, dalam perjalanan ke hospital, kita tanya pesakit-pesakit ada tak keadaan-keadaan macam ni. Kalau dia kata ada ambil alkohol, ada merokok dan sebagainya, kita boleh tulis dekat situ high risk behavior. So bila sampai dekat hospital nanti, doktor tahu dah pesakit ni mengambil alkohol contohnya. So bila buat pemeriksaan darah, mendapati bacaan darah untuk hati kurang baik. So mungkin kita boleh kaitkan dengan pengambilan alkohol tadi, high risk behavior tadi. Okay, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam sesi-sesi yang lain. Terima kasih kerana menonton.